Oke, jadi kayak terlalu baik gitu guys ya, daripada pelayanan rumah sakit ataupun hospital yang ada di Malaysia guys ya. Jadi terlalu baik, jadi kayak memudahkan gitu. Jadi malah di kayak dikibulin gitu, maksudnya kayak dimanfaatkan seperti itu ya guys ya oleh warga-warga asing seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Oke, kali ini guys kita akan reaksi sebuah video yang di request oleh teman-teman sekalian. Ini satu orang tapi requestnya banyak banget guys. Jadi saya ambil aja yang paling banyak request ini ya kan. Nah di sini ada sebuah video warga asing tak bayar bill hospital RM 100 juta. Oh my god. Tak bayar bilang kenapa gitu kan, tak kenapa macam tuh guys, dikasih gratis atau macam mana ya guys ya, atau memang kabur atau bagaimana, atau tidak bisa untuk membayar atau bagaimana guys ya. Mahal juga lah 100 juta loh guys ya, berapa apa namanya, berapa hari menginapnya dan juga apa yang ditangani ini saya kurang tahu juga. Dan sama berlama-lama jom kita tengok video aja guys, let's go. Modalkan alasan janji akan bayar, ramai warga asing terutama pendatang asing tanpa izin parti gagal melangsaikan tunggakan bil perubatan di klinik serta hospital kerajaan sehingga menelan ratusan juta ringgit. Oh. Ini termasuk kos bagi rawatan bersalin, kecemasan, pemeriksaan pesakit luar serta pengambilan ubat, sama seperti yang dinikmati rakyat tempatan yang lain. Okay. Selain memberikan pelbagai helah, ada segelintir warga asing yang terus lesap selepas mendapatkan rawatan sehingga Kementerian Kesihatan KKM berputih mata apabila perlu menanggung kerugian, termasuk terpaksa melupus hutang angkara sikap warga asing terbabit. Sumber KKM memberitahu BH, angka terbaru menunjukkan sehingga akhir 2023, jumlah tunggakan membabitkan bil rawatan warga asing mencecah kira-kira 100 juta ringgit. Wah, wow, bila banyak sebut warga banget. asing, ia Saya kira ini cuma satu orang, ternyata daripada banyak case seperti itu termasuk ya. mereka berstatus pelarian, sama ada berdaftar atau tidak berdaftar, serta pendatang asing tanpa izin yang mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan awam. Okay. Rawatan terpaksa diberikan kepada warga asing atas dasar hak asasi manusia dan simpati, walaupun status mereka dicurigai atau mereka ini parti sekalipun. Meskipun mereka sudah mendaftar dengan kita dan ada membayar deposit terlebih dahulu, akhirnya mereka lolos juga kerana enggan membayar tunggakan bil rawatan yang mungkin melebihi jangkaan mereka. Okay. Antara alasan yang sering gunakan adalah tiada duit, janji nak bayar kemudian dan ada juga hilang begitu sahaja, kata sumber kepada BH. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dari Muhammad Razzi Abu Hassan, ketika dihubungi mengesahkan jumlah tunggakan itu dan berkata pihaknya akan mengeluarkan kenyataan berhubung isu berkenaan. Ketika ini, okay. beliau berkata pihak pengurusan dan teknikal KKM sedang mengadakan perbincangan mengenai isu berkenaan. Difahamkan, warga asing yang berhutang dengan hospital kerajaan dalam bentuk bil perubatan membabitkan 38 negara sejak beberapa tahun lalu. Okey. Selain negara rantau Asia seperti India, Myanmar dan Indonesia, terdapat juga warga asing terbabit dari negara maju seperti United Kingdom, UK, Amerika Oh. Syarikat, AS, Jerman, Finland, Singapura, Sweden dan Jepun. Oh, Mengikut semua laporan ada pada semua. 2017, warga asing yang berhutang dengan Hospital Kuala Lumpur HKL sahaja mencecah 7.87 juta ringgit dalam bentuk bil perubatan berbanding 3 juta ringgit tahun sebelumnya. Okay. Sementara itu, beberapa kakitangan hospital kerajaan yang ditemui BH mengakui isu warga asing culas membayar tunggakan bil rawatan berlaku di semua hospital dan fasiliti di bawah KKM. Okay. Mereka memaklumkan, isu berkenaan sudah lama berlaku dan sampai sekarang, tiada penyelesaian tuntas diambil pihak hospital khususnya KKM. Sikap mudah simpati difahamkan, sikap mudah simpati dan terlalu bertoleransi pentadbir hospital antara punca segelintir warga asing dilihat begitu senang mengambil kesempatan. Ia diburukkan lagi dengan dakwaan terdapat kelompongan sistem rekod serta pengesanan pesakit warga asing di hospital kerajaan, membuatkan warga asing dilihat mudah melepaskan diri daripada membayar tunggakan bil perubatan.
Okay. Ia dibuktikan dengan kenyataan Ketua Setiausaha KKM, Datuk Seri Dari Chen Chow Min dalam laporan 15 April 2017 yang mendedahkan kementerian pada waktu itu tidak menyimpan maklumat pesakit warga asing berdasarkan kewarganegaraan mereka. Terdapat satu kes membabitkan seorang warga UK yang ditimpa kemalangan jalan raya sehingga terpaksa dikejarkan ke Hospital Kerajaan di Lembah Klang untuk mendapatkan rawatan. Okay. Selepas dibenarkan keluar ward, pelancong asing itu mendakwa tiada wang untuk melangsaikan tunggakan bil rawatan berjumlah lebih RM20,000 sambil berjanji akan berbuat demikian apabila pulang ke negaranya. Okay, jadi kayak terlalu baik gitu guys ya. Daripada pelayanan rumah sakit ataupun hospital yang ada di Malaysia guys ya. Jadi terlalu baik, jadi kayak memudahkan gitu. Jadi malah di kayak dikibulin gitu, maksudnya kayak dimanfaatkan seperti itu ya guys ya oleh warga-warga asing seperti itu. Kira-kira 7 tahun lalu, seorang ahli Dewan Negara pernah membangkitkan isu warga asing culas membayar bil rawatan di Hospital Kerajaan di Parlimen. Okay. Menurut Senator Siti Aisyah Syaih Ismail, beliau menyarankan agar KKM tidak berkompromi dengan warga asing yang culas membayar kos Iya perubatan sih, susulan harusnya nggak terdapat laporan berkompromi. yang mendakwa jumlah tunggakan hutang terpaksa ditanggung kerajaan mencecah RM50.5 juta dari 2012 hingga 2016. Justeru, beliau menggesa KKM mewujudkan mekanisme khas bagi memastikan warga asing yang mendapat rawatan di fasiliti kesihatan kerajaan membayar bil perubatan yang Okay. dikenakan. Okay guys, daripada berita ini ya, warga asing tak bayar bil hospital RM 100 juta itu dari berbagai banyak case-case ataupun bisa dikatakan pasien-pasien seperti itu. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kemurahan hati ya penjaga-penjaga hospital itu sendiri ya guys, daripada Malaysia itu yang membuat apa namanya mungkin disalahgunakan oleh orang-orang asing itu sendiri ya guys ya, jadi dimanfaatkan jadinya ya guys ya. Ya, saya juga nggak tahu ini gimana. Nah, di sini guys kita akan baca komentar biar lebih terbuka aja ya guys ya. Pastikan mereka mempunyai identitas seperti paspor atau kartu pekerja yang sah saja untuk membuat rawatan di mana-mana hospital atau klinik kerajaan. Jadi kalau saya pernah dengar juga bahwasanya di sana itu tidak tidak mementingkan itu dulu gitu. Tapi kalau bahaya nyawa seseorang maka dia akan mengutamakan itu seperti itu ya guys ya. Case kecelakaan, kemalangan itu mereka langsung akan menindaklanjuti seperti itu supaya terselamatkan nyawa itu sendiri. Nah, nanti untuk uangnya ataupun surat-suratnya belakangan katanya ada seperti itu ya. Ya, KKM baik sangat, jangan bagi keluar kalau tak bayar, repot polis. Ah, itulah susah ya. Pergi pejabat UNCHR ya, backup warga haram, tolong bayar. Ah, itulah. Lepas ni hospital kerajaan, kalau ada warga asing UNHCR ke Pati, ke Klu, tak ada duit, ya kan? Jangan bagi masuk, walau. Ya, itulah guys. Kadang-kadang kebijakan yang ada di sana sama itu juga kadang seperti itu. Jadi, susah juga sih karena udah terlalu baik gitu ya guys ya. So ya itu dulu ya guys ya. Saya juga salut sih dengan apa namanya yang dilakukan oleh orang-orang hospital di sana ya, karena berbuat baik. Tapi kadang ada orang-orang yang seperti itu, jadi memang gak punya duit waktu itu tapi gak mau bayar juga, ada yang seperti itu ya guys ya. Jadi salah satu caranya ya tadi kayak paspornya itu kan, kartnya seperti itu mungkin di copy dan lain sebagainya, bisa didata dan itu bisa dicari nanti ya kan. So itu dulu video kali ini guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit.